Iya, jadi bertepatan dengan Hari Bumi ini, kami dari Climate Rangers Jakarta aksi di depan Kementerian Investasi. Di sini kita membawa narasi untuk menyampaikan pesan bahwa pentingnya investasi untuk bumi. Seperti yang kita lihat, kemarin IPCC Report sudah mengeluarkan dampak dari krisis iklim itu nyata. Itu dampaknya itu kena ke sektor multidimensi, ada bahkan ekonomi juga kena. Kemarin pernah juga mengeluarkan bahwa kita akan rugi sebesar 544 triliun akibat dari dampak krisis iklim dan akan terus berkembang. Tapi di sini kita melihat pemerintah yang terus-menerus mengejut investasi dan mengeluarkan bumi. Contoh pada produk-produk hukum terbaru seperti UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, itu malah pemerintah menggelar karpet merah untuk pengerusakan lingkungan, mulai karpet merah untuk industri batu bara. Nah, di sini juga kami menekan pentingnya investasi di Hari Bumi, karena di sini bumi ada tempat tinggal kita semua, dan jika tidak ada bumi, tidak ada ekonomi, tidak ada kehidupan kita semua. Itu pun juga ini kita bertepatan dengan momentum G20, di mana Indonesia menjadi presidensi di situ, dan temanya adalah transisi energi. Tapi di sini kami melihat juga tema transisi energi, harusnya Indonesia mampu untuk mendorong juga baik dari diri sendiri maupun negara-negara lain untuk segera melakukan transisi energi ke energi terbarukan demi selamat dari krisis iklim. Tapi nyatanya kan tidak. Nyatanya Indonesia masih terus menggenjot industri batu bara. Seperti itu. Dengan kalau misalnya pemerintah kan juga mencanangkan green economy. Iya. Apa di Daramaksi ini juga termasuk dengan green economy atau gimana? Iya. Program-program seperti green economy, bahkan sektor finansial itu ada green banking. Ini kami melihatnya itu sebatas greenwashing. Artinya apa? Karena jargon-jargon itu tidak diiringi dengan komitmen yang kuat. Jadi kalau kita lihat, ada pendanaan di energi terbarukan, ada pendanaan di sektor-sektor hijau, tapi jumlahnya itu sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang merusak lingkungan. Seperti kayak misalnya kita lihat energi terbarukan, nah, yang targetnya 23% di tahun 2025, target baurannya itu sama sekarang masih 11%. Sementara produksi batu bara itu terus digenjot-genjot dari UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, gitu.